mahasiswi SMK Negeri 1 Tanjung Senor kelas 12 yang pada pagi saya pada sore hari ini kita akan mengadakan satu pelepasan. Bapak-Ibu sekalian atau siswa-siswi SMK Negeri 1 Tanjung Senor, bahwa pada sore hari ini kita ada dua agenda, yaitu yang pertama adalah untuk pelepasan, yang kedua adalah yaitu kita gunakan sekaligus yaitu untuk pengumuman, sehingga dua rangkaian ini merupakan suatu momen bagi kita semua. Ya, mestinya kegiatan ini akan kita laksanakan
Yang terhormat Ketua Komite SMK Negeri 1 Bani Jalur, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta mahasiswa 211 yang saya cintai. Hari ini adalah hari mengalami kata kelas 12 agar segera meninggalkan sekolah guna melanjutkan pendidikan kebetulan dan kebetulan. Dan mungkin sebagaimana sebagiannya akan bekerja, dan ada juga pepatah yang berkata dan tak asing di tengah kita, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kita akan mengerti apa arti pertemuan jika kita selalu menghadapi perpisahan. Pertemuan dan perpisahan adalah alur hidup yang harus kita jalani, dan pasti terdapat suka maupun duka yang kita rasakan. Begitu banyak hal-hal yang kita telah lewati bersama, suka maupun duka. Waktu yang kita jalani terasa begitu singkat, seakan-akan kita baru bertemu beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afihim, mahuwa yu'afihum masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang magili jalali wajidikal karimi wasidu sultani. Allahumma salli wa sallim wa'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bersama-sama menanahkan tanah memahamak tiadaan turunan, mengharapkan petunjuk dan pedoman agar kami terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kami ke dalam kesesatan dan kegelapan akibat kezaliman dan kealpaan kami. Ya Allah. Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Bani Jalur nomor 42/5 /3/2 TU di SMK Negeri 1 tentang kriteria kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2016-2020. Kepala SMK Negeri 1 Bani Jalur mengingat menetapkan Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Selor tentang kriteria kelulusan peserta didik. Terus Putri Nur Firi Nadila. Terus Rini Ramawati. Terus Rosi Agnesia. Terus 12 peminat T1 lulus 100%. Tepuk tangan. OTKP2 lulus 100%. Sekarang, akhirnya.